akan semula aktiviti pembelian peruncitan khususnya kepada borang, apa ni, barang-barang produk keluaran daripada negara kita sendiri. Dan pada waktu inilah kita nak mengetengahkan bahawa barang-barang kita ini adalah tidak kurang hebatnya berbanding dengan barang-barang yang lain, Ustaz. Maknanya kalau sebelum pada ini kita hanya melihat jenama-jenama antarabangsa sahaja, tetapi sekarang ini kita nak mengetengahkan barang-barangan kita ini yang tidak kurang hebatnya dan setanding dengan barang-barang buatan luar negara. Itulah kempen kita hari ini, dan saya selaku tuan rumah ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz yang sanggup bersama-sama dengan kita. Dan alhamdulillah Ustaz, Ustaz Kamarul Zaman ada dah kopi dalam cawan masing-masing. Boleh sambil kita minum, kita bersembang ataupun kita mengopi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, bagus yang Muhammad kita ni tepati masa. Ambo nak celah tengok sama-sama. Alhamdulillah. Bagus. Terima kasih banyak ya Muhammad dan semua sahabat-sahabat yang datang pada petang ni. Kita faham maksud program kita pada petang ni. Insya-Allah sama-sama kita merancakkan lagi. Insya-Allah dari sudut jual beli, dari sudut peruncitan barang Malaysia insya-Allah. Ustaz, ambo tak perlu nak khabar dah, tak perlu nak takrif dah Ustaz. Tak perlu nak sebut dah Ustaz Azhar ni siapa. Bukan Malaysia, bukan Terengganu. Dunia dah. Ada satu kes itu, orang minta di kota minta Ustaz Azhar pergi. Dia kata habis guna kabel dah, tak boleh-boleh nak ajak Ustaz Azhar pergi kota. Lepas tu ia hantarlah mesej pada Ambo. Ambo kata tak nak kabel dengan Ustaz Azhar, kata. Kalau orang lain tak boleh, Ambo pula tidak boleh, kata dia. Padahal rupanya ada satu rahsia dengan Ustaz Azhar ni. InsyaAllah akhir mungkin Ambo sebut apa rahsia dia insyaAllah. Okey tuan-tuan, satu soalan Ustaz. Bila sebut jual beli semua ni Ustaz, ada benda kok yang perlu kita faham Ustaz. Nabi sampai di Madinah Ustaz, di antara elemen kok Nabi tengok ialah bagaimana orang Yahudi dapat menguasai ekonomi di Madinah tu Ustaz. Akhirnya Nabi merancakkan ekonomi Islam yang menyebabkan Yahudi ni semakin dihimpit. Akhirnya aset-aset Yahudi dibeli oleh orang Islam Ustaz. Okey, soalan dia Ustaz. Perniagaan ni ada halal dan ada hak yang tak halal. Jadi perniagaan macam mana hak disebut hak tak halal tu Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sebut halal haram, dia berkait dengan hukum syarak lah. Di dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala gariskan panduan berkenaan dengan halal haram. Halal haram ni sebenarnya kehidupan manusia itu sendirilah. Makan minum dia ada halal haram, berpakaian dia halal haram. Kita semayang pun ada halal haram. Dan tanah pun ada tanah halal, tanah haram. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu makan rezeki yang di bumi ini yang halal dan yang bersih. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ayat ini jelas bahawasanya kita ni bila hidup fitrah manusia ni dia makan minum. Kalau tiang api dia tak makan minum, kalau batu orang pergi pelabuhan, pergi sungai, dia tak nak makan minum. Maka kita ada makan, ada minum, ada mencari usaha, berusaha, ada cari rezeki dan sebagainya. Maka dia ajar kepada kita bahawasanya ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Dia turun wahyu ni bukan nak ajar manusia benda yang manusia pandang. Wahyu ni nak ajar benda yang kalau tidak besar dia jadi tak tu. Itu namanya wahyu. Hadis begitu juga. Tak ada Nabi nak ajar kita benda orang reti belakang tu. Tidak pernah kita dengar hadis Nabi kata barang siapa yang lapar, nak lagi ambil nasi dapur. Tak ada tu.
Nah, kerana bangsa mana pun lapar dia akan cari makanan. Maka tak turun ayat. Orang-orang yang beriman, jika kamu lapar pergilah makan. Tak ada ayat lagu tu. Nah, yang tu orang kerti berlaku. Wahyu ni ialah dia hancur kita, dia pesan kalau duduk kapal, takut babah tak lain. Antaranya kalau makan, boleh jadi yang halal, boleh jadi yang haram. Maka tu pun ayat, kulu mimma bil ardi halala. Naklah kamu makan yang halal saja. Maka sebelah lagi yang haram, tak boleh. Itu konsep. Negara, maknanya ekonomi, halal dan tayyibah, halal dan yang bersih. Kadang-kadang kita tengok halal saja. Halal tapi tidak bersih. Nah, lepas tu kita tengok kedai-kedai kena sita. Dijual makanan halal. Kedai tomyam, kedai apa benda ni, nasi goreng, mie goreng, tapi kena sita. Nah, bukan pasal dijual maknanya makanan haram, tapi kotor. Nah, halal kotor, tak boleh. Islam nak halal, tayyibah bersih. Nampak? Halal se binatang yang halal, ikan, tapi kotor, tak boleh. Nah, kita makan roti canang je, tapi tangan dia kotor. Pegang roti canang dengan tetek ayam, pegang roti canang. Walaupun roti canang tu halal, tapi tayyibah tu tak ada. Jadi halal dan bersih, inilah konsep asas kita. Kalau orang tanya, nak manding memanglah, kebanyakan daripada produk-produk luar negara, ada perkara yang kita tak mampu cipta produk tu. Tak, kita sekarang ni nak jual, nak galakkan beli barangan Malaysia, bukan semua benda. Bukan maknanya kita tak boleh beli langsung barangan daripada luar. Tapi kalau benda yang kita sudah ada produk tu, utamakanlah produk kita. Nah, kalau benda tu kita tak ada, nak macam mana nak beli, katakan tentera darat nak beli peluru pepandu, mana dia awak akan apa? Nah, kalau daripada luar, daripada Jerman, daripada Belgium dan sebagainya, itu tak ada masalah. Nah, cuma grade kita nak faham. Kalau orang kata apakah kualiti yang paling penting sekali, Allah ajar kita kalau jenis barangan, jenis makan minum, kualiti nombor satu sekali halal. Itu tinggi sekali. SOP paling tingginya nak ialah halal. Yang mana tidak ada produk-produk halal yang mampu dipahami oleh syarikat-syarikat besar yang bukan Islam, contohnya daripada luar negara. Nah, yang kita utamakan, Al-Quran ajar kita halal. Halal nombor satu. Nah, ada cak yang biskut ni halal. Oh ni hebat, haram tak. Oh restoran ni kelah ni, tapi haram. Makan hebat, rasa hebat duduk situ, tapi haram. Riuknya kotor, nah dan sebagainya. Tidak ada yang maknanya diperkenankan oleh syarak. Tak penting. Kalau ni kita nampak kedai kopi, biar kubur je. Baku pakai kesok gitu je. Tetapi halal. Kalau ni yang lebih tinggi kualitinya. Sekurang-kurangnya dapat kita fahami. Konsep halal yang paling penting, halal dulu. Jadi kami dalam perniagaan, insyaAllah kita akan tersebut lagi. Macam mana niaga yang asalnya rezeki yang baik, tapi menjadi haram. Dengan sebab perniagaan. Alhamdulillah jelas Ustaz berkenaan dengan halal dan thayyibah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan balik awal. Ambil dulu kok tengok depan tu basikal, hak depan tu ada sedua limutin. Limutin basikal dia bukan untuk YB Ruh ni. Jadi hak ni pun bukan untuk Ustaz Azhar, Ustaz Azhar dia jauh. Ustaz Azhar tu akal basikal. Jadi basikal ni bukan untuk Ustaz Azhar. Ni basikal ni untuk tuan-tuan khok mari, khok yang bertuah. Kalau dia ambil nama dia bertuah, boleh buat lain kan? Khok ni, ni sumbangan wabih khus diri ni. Masya Allah. Jadi jangan balik awal, jangan balik awal. Okey, baik Ustaz. Kita tunggu lagi. Wabih khus biar kita buat pemasih panah dulu Ustaz. Jadi tengok dengar dulu Ustaz, okey? Itu dia. Ustaz, ada juga zaman sekarang ni, bila berlaku PKP Ustaz, ada banyak orang online lah sekarang Ustaz, online. Tapi online ni ada kelemahan dia, ada kebaikan dia Ustaz. Contohnya aula tak perlu sewa sebagainya. Tapi masalah dia Ustaz, apabila dia buat apa dia promosi dalam alam maya tu, kadang apa benda kod dipromosi itu ada kekurangan kod yang
tidak tepat seperti mana yang diiklankan produk dia buat. Okey, begitu juga lah orang tak kira lah makna alam maya ke orang biasa ke, dia jual tu makna dia gambar kekurangan barang yang ada tu. Okey, bila kawan tu beli bangun apa? Oh, dia tak kena, dia tak kena. Apa hukum dia ustaz? Kalau jual barang nak betul ustaz. Haa, tu dia. Baik, sekarang ni jual beli online. Alhamdulillah. Yang kita dah bayang tahun 80-an dulu masa kita budak-budak dulu, tak dia nak bayang sekarang ni boleh jual beli online. Dah, tek-tek-tek-tek-tek-tek, dapat apa balik rumah. Tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek, ayah panggang dapat lepas bagus. Gitu lah. Ha, masa PKP yang ketat pun ni, oh, paruh habis lah. Oh. Bini kan tak ada kerja lagi, dia duduk klepek dengan telefon tu. Kita tengok klepek telefon, ha, mampu biji petang ni. Dah, kenapa? Dulu kena tupik luar cari dah. Jalan kaki naik ujung tiga dulu. Leni tengok gambar gitu. Siap, siap hitam dok gitu. Siap. 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 Mampu 150. Siap, siap 250. Nah. Asal petang dia ping-ping, assalamualaikum. Nah. Dia bawa ujung singkir, dia kan dah hotok atas belakang. Nah, bayar dah. Kita dekat bayar, dekat kedai tu. Nah, nah, dah apa lah biar ini kita kahwin orang. Nah, hari nak royak canggih. Allah beri nikmat akhir zaman ni. Jual beli online. Baik. Katanya Ustaz K, kita bila nak jual produk, banyak lagi dalam YouTube, dalam Instagram, mana gerai kilo, gerai nak kira, Facebook dan sebagainya, bubuh gambar lawa-lawa. Bila kau tengok, oh, ni aku nak ni. Tapi bila kita beli, bayar, dia atur orang lain. Maknanya kualitinya kurang, rupanya lain dah, lagu mana lagu tu. Nah, ataupun benda yang sama, tapi orang hanya tengok luaran saja. Tidak dinyatakan bahawasanya ada, ada rahsia yang lain. Umpamanya yang ni yang gerik rendah. Tak kabar gerik rendah. Dikebuhkan puasa tu ingat dengan gerik asal lah. Gerik satu, gerik A. Sampainya gerik rendah. Sebenarnya, benda ni banyak berlaku di sekarang. Zaman sekarang. Nah, sebab itulah dalam jual beli online Ustaz, nombor satu sekali yang ranking tinggi sekali Amazon. Nah, Amazon ni Amerika. Kita beli online 10 tahun dah kita beli online Amazon. Tetapi apa yang dia tunjuk itu yang sampai tangan kita. Jika ada sampai tangan kita, barang yang ada kelainan sikit je daripada yang dia tunjuk, dia akan ambil lagi. Dan dia akan beri benda yang lain pula, walaupun harganya puluh-puluh ribu ringgit. Amazon ni orang beli berlian 10 ribu ringgit, dia tahu, cuma tak tahu di rumah, kena ambil di kolongku. Nah, maknanya konsep perniagaan dia tidak ada yang jenis nak mana tunjuk gambar lawa atau barang komar. Benda ni tak bagus. Nah, lepas tu dah ada ranking-ranking lain pula, kita kena tengok dah. Ha, Shopee dan sebagainya, kita tengok ranking dia. Nah, ada yang tak boleh dipercayai dan sebagainya. Jadi kita nak, sebenarnya konsep ni telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jual barang bukan online saja. Barang itu mestilah barang sama-sama bersetuju. Orang tengok barang comel, dia kenal, belinya sah. Bagus. Dia tengok barang tak comel, dia nak juga. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya dia ingat ke comel. Barang tu tak comel dan kita tak cover. Situ tak ada. Lepas tu orang yang menjual, pertama sekali dia kena benar. Benar kena ada dulu. Walaupun jual barang halal, tapi benar tak ada. Ada nawak dalam hati. Tak boleh. Nah, sebab kita jual ni bukan ambil pitih dari Kuala Lasungan. Pitih tu kita nak orang dia anak bini kita. Bawa ke akhirat, bawa ke mati. Nombor satu kena benar. Nak jual online ke, offline ke, direct ke, ijab kubur ada kubur, mesti benar. Yang kedua kita kena nyatakan kalau ada kelemahan, kalau ada kelainan, kalau ada kekeliruan dalam pandangan orang yang membeli. Ni nak bayar asal ni, ni sebenarnya bukan macam awak anggap ni. Ni grade 2, kena kapur. Orang macam kalau orang negak kain. Kain tu, kalau comel-comel dia terap, bunga lawa-lawa dia buat di atas. Udi ni, kalau kala dah orang masuk, dia buat di bawah. Jadi orang mari beli, orang tengok di atas. Habis. Kalau jual dengan hutang, ditambung dengan hutang, tak ada takar. Comel dengan hutang, buah saja. Orang kata orang beli sekilo, dia kawal depan muka dia, ada takar. Berok pun kata takar. Tadi orang tengok luar, takar lah tu. Comel orang beli sekilo.
Bila sekilo, dia cempur hak depan muka dia. Hak luar tu tak cempur. Ada takar. Jadi sekilo, takar 10 kilo, buah 3-10 kilo. Nah, benda ni Nabi jaga tak. Nah, yang betul, yang berkat, mestilah ada benar dan kena terang. Kalau orang jenis semua kereta, dia tersiap dah kereta. Mari ambil malam ni. Pada-pada mari ambil malam. Ada neleh. Kalau neleh tak nampak. Cak tak apa kena, mejin tom tak apa masuk, tengok malam, tak nampak. Memang nampak monek pergi. Siang baru tahu cak tak kena neleh di cermin, ada getah yang kena cak. Nah, ada pesengan tak buka waktu. Dia kata ambil petang, tak nak ni, petang macam ada kerja. Mari malam lah. Malam, dia tengok kereta dia kilap belakang. Comel belakang. Nah, ini masalah. Nabi sebut dalam satu hadis, fa'in sadaqah wa bayyana burikalahumah bibayin. Maka jikalau lah orang yang berniaga itu, dia jujur, dia benar, dia tidak pelawak. Kemudian bayyana, masing-masing menyatakan apa yang tersembunyi. Kalau ada aib, kabur aib. Kalau ada molek, kabur ada molek. Kalau ada masalah, kabur ada masalah. Nah, diterangkan pula. Maka diberkatkan akan perniagaan kedua. Baru dapat berkat. Ain kazabah wakil tamah. Kalau pelawak pula, kalau tidak jual pelawak, tukar beli pelawak, kemudian menyembunyikan pula. Hak ni tak kabar barang ni tak boleh. Hak ni tukar beli pula, pergi cari yang lipat boleh dalam. Selit dua kepi yang tak laku dah. Nah, masing-masing pelawak dan tidak menyatakan kebenaran yang sepatutnya dinyatakan. Maka apa? Muhiqat barakatu baitihima, akan dihapuskan keberkatan perniagaan jual dan beli. Bila berkat tak ada, pasti tidak akan membawa kita melaksanakan, menambah gandakan amalan-amalan akhirat. Negeri besar laku, masuk macam 20 ribu sebulan pakai ikat dengan getah piti. Tapi tak kira tak dapat surah. Tak degi sikit. Nah, pasal apa? Pasal muhiqat, keberkatan dia negeri tu, sudah ditarik, sudah dihapuskan, tak ada berkat. Besar mana pun untung, tidak bawa pada akhirat. Nah, orang lain bawa anak bini pergi umrah, mugi bakok itu yang mandi kolam ini. Nah, kenapa? Allah tarik berkat. Pasal apa? Pertama, tidak betul. Yang kedua, menyembunyikan aib pada barangnya. Wallahualam. Alhamdulillah. Maknanya Ustaz, di samping halal qayyimah, unsur berkat. Unsur berkat ini sangat penting. Sebab tu tuan-tuan, usul berkat ni sangat penting. Sebab tu Nabi doa kepada sahabat, kepada umat, Allahumma bar fi ummati fi bukuriha. Makna Allah Ta'ala, Nabi berdoa supaya Allah berkat kepada umat dia, kau yang memulakan kehidupan pada waktu pagi, pada orang yang keluar waktu pagi sebagainya. Yang penting lah berkat. Itu dia. Jadi mudah-mudahan insyaAllah bukan hanya sekali nak utuh, bukan sekadar untuk dapat kehidupan yang baik, tapi kita nak berkat. Tapi Ustaz, kita tengok sekarang ni business-businessman dan juga business woman Ustaz, apa rasa kagum Ustaz? Orang yang ada duit sebagai ni dekat dengan rumah Allah Ta'ala, sungguh Rabbi Khus. Kita nampak Rabbi Khus bagaimana orang-orang buat business-business ni, dia dekat, dia pergi dengar, dia pergi ke sejik. Yang masalah sekarang ni Ustaz, orang kau dah bisnes ni, orang kau yang biasa ni, orang ni pula yang pelik, sungguh tak apa. Ni masalah dia. So, kita nak tanya YB Khus kita, biasanya kalau usahawan ni, dia nak mula perniagaan sebagainya kan, mari dah kongkongan-kongkongan tu, idea ada, kudrak pun ada, tapi wangnya kurang ada. So, apa kau yang kerajaan boleh tolong ataupun cilok-cilok lah sikit kepada usahawan kau baru nak mula? Silakan ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab terus soalan yang dikemukakan oleh Ustaz K, kita sedang mendidik rakyat kita melalui tema Kerajaan Negeri Terengganu Maju Berkat Sejahtera. Jarang mana-mana slogan ada perkataan berkat. Inilah Kerajaan Negeri Terengganu mengetengahkan kepada rakyat sekarang ni, dalam apa-apa kita nak maju, kita nak sejahtera,
dia kena ada berkat. Dan berkat tu berkait rapat dengan apa yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Azhar tadi. Begitu juga dalam usahawan ni, Ustaz. Bila usahawan mari jumpa YPU, jumpa kita untuk dapatkan pandangan-pandangan ni, kita sekarang ni kita mulakan pendekatan dia dalam apa-apa juga pelaksanaan dia, mesti fikir berkat. Kena fikir berkat. Contoh kalau kita jual nasi, semangkuk singgit setengah, ambil semangkuk, ambillah bubuh, suku lagi bubuh. Waktu tu jadi berkat kepada pendapatan kita. Jual buah rambutan, hak ustaz koyak tadi, selain daripada hak tak masuk takar, buri 2, 3, 4 butir lebih daripada hak sekilo. Itu namanya berkat. Ini usahawan-usahawan kita, kita nak ketengahkan benda ni. Sebelum ni kita fikir, kita beli 10 kilo, kita nak jual 10 kilo. Ataupun kalau boleh nak jual 10 kilo setengah. Dengan lebihkan timbangan. Ha, ini hak jadi bahana ni. Hak ni kita nak ajar, mula ajar pada pendekatan untuk menjaga diri kita, bukan untuk pengguna saja, tetapi untuk pendapatan kepada usahawan kita, supaya hasil yang kita dapat adalah ada unsur berkat, barulah selamat dunia akhirat. Kita beri penerangan yang ini. Banyak lagi lah contoh-contoh. Kalau di KPDNCP sendiri ada penguatkuasaan kepada apa ni, peralatan sukat dan timbang yang kurang, yang disebutkan dalam press conference tadi, apa ni, setiap tahun usahawan-usahawan kita kena calibrate apa ni, barangan alat dan sukat dan timbang mereka, untuk pastikan dia jual tu benda yang accurate. Kalau sekilo dia jual, timbangan sekilo lah berat dia. Bukannya jual sekilo tetapi barangnya ada 800 ataupun 900 gram saja. Itu dari segi berkat pun tak dapat, daripada segi KPDHCP sendiri pun, kalau kita dapat apa ni, tangkap benda tu, kena satu denda yang sangat tinggi. Itulah. Jadi kalau usahawan-usahawan kita sekarang hari ni menghadapi situasi yang dalam COVID-19 ni, kerajaan sangat-sangat prihatin kepada masalah ini. Dan tadi pun kita dalam atas pentas ni, kita bagi bantuan kepada usahawan-usahawan kita, Ustaz, untuk merancakkan lagi ekonomi ni. Kita bantu, beri bantuan kepada usahawan-usahawan kita berjumlah 2.8 juta ringgit tadi, untuk usahawan-usahawan negeri Terengganu yang melengkapkan pada janji kerajaan negeri untuk bantu usahawan-usahawan kita untuk mendepani COVID-19 ni sebanyak 4 juta ringgit. Hari tu kita dah bagi dah 1.9, hari ni kita bagi lagi 2.8. Jadi inilah usaha-usaha kerajaan berterusan untuk membantu usahawan kita, tetapi dalam masa yang sama jangan kita kesampingkan isu-isu keagamaan selain daripada halal haram disebut oleh ustaz tadi. Begitu juga dalam unsur-unsur keberkatan. Karena dengan keberkatan itulah ia menarik lagi rezeki-rezeki yang jauh supaya lebih dekat kepada kita. Wallahualam. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, teman-teman yang datang pada petang ini, dapat kita dapat tahu bagaimana kerajaan berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi peluang kepada rakyat supaya terus maju dalam bidang keusahawanan, insyaAllah. Hanya saja 2.8 juta telah disalurkan kepada usahawan, insyaAllah. Ustaz, bila sebut perniagaan, Ustaz, perniagaan ni orang kata banyak dosa juga, Ustaz, kata kalau terlibat dengan perniagaan ni. Jadi ramai orang tak berminat dengan perniagaan. Sebab kata, sebab banyak dosa, Ustaz. Cakap lawak sikit, barang gini, kata gini contoh. So macam mana kita nak buka minda ke masyarakat ni, pentingnya perniagaan tu. Bahkan Nabi SAW pernah sebut kepada umat, kepada kita, makna pintu rezeki tu banyaknya berada pada perniagaan. So macam mana kita nak terapkan kepada masyarakat? Sila, Ustaz. Baik. Bila kita mencari rezeki, ada macam-macam bidang.
Di antara bidangnya berniaga. Ada beberapa hadis yang sampai kepada kita tentang bahawasanya usaha manusia yang sangat Allah suka ni ialah usaha sendiri, bukan mengharapkan orang lain. Usaha sendiri termasuk kita bercucuk tanah ke, kita menukang dan sebagainya, kita usaha sendiri. Maksudnya bukan kerja seorang, maknanya tidak mengharapkan orang. Kalau kita berlaku masalah, kita minta bantuan itu lain dalam Islam dibolehkan. Tapi mula-mula sekali meniaga ke apa pun, kita cari sendiri dulu. Nampak? Bukan jenis minta ke orang. Nah, dalam satu hadis Nabi sebut sebagai asas untuk kita jadikan sandaran dalam kehidupan kita, Nabi kata atiyamul kas, sebaik-baik usaha, sebaik-baik pekerjaan, jalan aman rajuli biyadi, seorang itu dia guna tangan dia sendiri untuk mendapatkan rezeki. Bukan mana curi lah, curi guna tangan kau, rapok sama ragu waktu tangan juga. Maksudnya di sini bukan kerja dengan tangan, kaki tak dikerja. Maksudnya tidak mitok dengan orang. Yang tadi kata bantuan tadi, alhamdulillah. Ada yang minta, kita beri bantuan. Bila perlu kita beri bantuan, bukan siapa minta boleh bantuan. Lepas tu zakat pun orang yang berhak saja akan dibantu. Lepas tu dalam Islam, kalau kita minta sedekah, tak boleh. Bila kita kaya, kita minta sedekah, haram. Bila kita miskin, kita minta sedekah, makruh. Tak ada harus, makruh. Sangat dibenci oleh syarak. Cuma oleh kerana susah, meminta miskin, meminta sedekah, tidak berdosa. Orang kaya dah minta sedekah, berdosa. Kena faham. Jangan kata bila kita minta sedekah, kita susah, harus tidak. Dia turun ke makruh tadi. Tak boleh juga minta sedekah ni, walaupun susah. Kerana tadi lah, sebaik-baiknya ialah amalul rajul biyadihi, ialah dengan kita gunakan pangkat tulang yang Allah beri kepada kita untuk bersedekah. Menaga cek cara cek, besar cara besar. Barakah nombor satu. Besar naga jual kapal, kurang sikit jual sauh, kurang sikit jual apa balik, tak ada masalah. Alhamdulillah kita tengok rakyat Terengganu lebih cukup-cukup bersemangat berniaga. Kita pergi zaman yang katakan kapung-kapung kita tak nampak. Kita pergi di Kuala Lumpur, Majlis Terapung, habis pakat-pakat jual. Patah batu burung, pada hujung patah ni, pada hujung ladang perimula ni, habis pakat jual. Jadi pergi di Tuk Jembar pula besar, pakat jual pula tu. Di rumah-rumah ada nasi bajet ni, kapung-kapung, depan-depan simpang. Maknanya mereka minat berniaga, dan perniagaan itu adalah dikira sebagai apa yang Nabi puji tadi, berusaha sendiri. Berusaha sendiri. Kemudian belakang tu Nabi kata, iaitulah wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Kalau haji semua orang nak haji mabrur. Haji mabrur ni mana? Belum pergi haji cakap pelawak, balik Mekah dah pelawak dah, itu haji mabrur. Belum pergi haji ambil harta orang, balik haji ni dah dah sesen, takut nak ambil orang, itu haji mabrur. Belum pergi haji luar pendek, balik ni dah dah tutup arak semua, itu haji mabrur. Ni kalau pergi haji, belum haji luar pendek, balik luar pendek kau tu malboro, bukan haji mabrur. Maka rupanya dalam niaga ada juga mabrur. Nabi kata yang amriah, yang khamir ni ialah kullu bai'in mabrur, setiap orang niaga mabrur. Yang betul niaga juru, niaga maknanya tidak menjadikan itu sombong, takabur dengan keuntungan dan sebagainya. Kalau masuk banyak, alhamdulillah. Kalau tak laku, dia tengok silap dia sendiri. Tengah kita ni, masa laku senyap bila dah laku, bising bangun. Ini masalah. Ini macam kat Melayu pun satu hal juga. Itu senyap laku. 15,000 sepulang, 20,000 sepulang senyap. Tak ada bising. Leni dia kata, buat dah orang sehingga kita nampak macam-macam ada orang tu belakang kita. Barangkali ada tanah tu lah, ikan paus ke apa, tak tahu lah. Dah suruh dah laku. Dia dah sedar sebenarnya. Kalau baik itu daripada Allah,
Kerana tak molek dari dirimu sendiri. Quran ajar kita, apa yang baik, pamin Allah, daripada Allah. Kalau tak baik, mencek dirimu dulu. Kita tidak nafikan boleh berlaku khianat dan sebagainya. Nombor satu, diri kita dulu. Nah, rupa-rupanya dulu masa laku, orang tak masuk lakdar, kita okey bagi hidup. Nah, orang tak nak duduk, ambil hidup menu, order dan sebagainya. Bayar laku ni, panggil kita dah hari ni. Nah, ada setengah dah kita sudah. Nah, mula-mula buka, jangan mai ajak lah begitu begini. Nah, kita duduk tu ambil order lah tu. Oh, ya, ya, okey, ya, okey. Bila laku sikit ya, baru tukar kereta daripada Exia, Myvi. Oh, hebat dah berasa. Orang masuk nak cari mana, dah lah kejap. Nah, nah, tunggu congok. Tak layak mana tu. Akhirnya tak laku. Oh, orang kena sihir, sihir, tak ada bersihir. Sihir korok, umur tu ada sihir. Nah, nah, hantu tengok. Kalau tak boleh, famin nafsi. Daripada salah dirimu sendiri, ucek dulu. Nah, apa tu kita nak kullu bai'in mabrur, perniagaan kita mabrur. Juruh boleh. Bila juruh boleh, walau untung cek. Nah, alhamdulillah. Asal kata untung sah. Ustaz kata tadi dah, hari perniagaan boleh pergi sejik, boleh pergi syurah. Ada orang, piti tak ada dah lah, piti tak ada. Surah pun tak pergi. Kau berat menana. Nah, saya ada seorang sahabat, orang KL lah. Dia meniaga. Dia meniaga jet. Disewakan jet, private jet. Nah, kalau pula YB Kuh nak naik pun boleh. Nah, nah, dia RM33,000 sejam. Nah, tiga, tak mahal mana, RM33,000 sejam. Jadi kita naik jet tu seorang. Pergi korpo, pergi balik, habis dalam RM60,000 lah. Nah, nah, kalau naik jet biasa, RM100,500. Why pay more? RM60,000 bayar. Kita duduk nyadar kita, khusus di putih. Nega jet, tapi pergi masjid. Pergi sejik, nega jet. Dia kata dulu dia bawa jet private untuk orang-orang besar kena maaf. Akhirnya dia nampak lubang perniagaan. Dia buat loan, dia beli yang Kanada punya benda Horicon. Nah, benda second hand, dua putih. Nah, buat nega jet sampai sekarang lah. Nah, untuk boleh pergi masjid pula tu. Nah, kita jual pangani ya pada kena surah. Nah, ini masalah. Allah teh kita. Lepas tu kita nak mabrur. Bila mabrur, nah, alhamdulillah. Perjalanan kamu comel. Orang pun suka, barakah tu ada. Bila barakah ada, kerja banyak nyapi ya. Nak nak tahu pergi umrah. Nah, walaupun barakah. Dia ada tuluh khair. Jadi, nah, kita nak faham kalau benda itu mabrur, dia berlaku juga pada jual beli. Nah, jangan bila jual beli, masuk hadis Nabi bagi jual beli, beres belaka dah. Oh, Nabi maksud tadi keberkatan itu ialah jika ada mabrur, ada berkebajikan. Nah, nah, kita kadang-kadang sayang nak beri korang. Sanilah untung, nak untung, nak untung lagi. Nak untung, nak untung lagi. Ada satu buku yang ditulis oleh Mak Saleh. Dia kabur situ, kalau kita nak cepat kaya, jangan beri sumbangan sesen kepada orang. Ramai orang beli buku. Sesen jangan beri kepada orang. Kita cari simpang banyak-banyak, derah kaya dia. Ada juga orang percaya buku lagu tu. Padahal Nabi kata, dah, ma yang kusumalun min sadaqah. Kalau mu sadaqah, harta pun tidak akan kurang. Bahkan dia akan bertambah. Nah, tapi dia nak kaya. Ini masalah. Nah, jangan kita kalau nak kaya, nak kaya. Siapa jual beli pun tak berani. Macam Abi Kus kata, kita beli barang 10 kilo, kita boleh jual 9 kilo. Tak apa dah. Kerana hak lain itu ada sedekah. Nah, itu baru barakah. Bila Allah tengok ada keberkatan di situ, turun rahmat pula kasih sayang pada Allah. Ni jual ke cucu timbang. Cucu beli biskut timbang. Toki-toki. Toki beli satu. Ha? Timbang ni. Biskut jontek. Ha? Biskut tawa mahal kat RM15,000 biskut jontek. Nah. Ha? Lebih tiga untik. Waktu bingung dah. La ilaha illallah. Padahal cucu dia. Pok budak tu anak dia. Nabi ajar orang luar tak kenal pun. Orang bukan Islam pun kalau beli. Kita beli lebih. Turun rahmat Allah. Nah.
Ni cuti lebih dupin suku jago tadi pula. Lepas tu ambil time suku tu kembah kepada Turki. Nah, ini masalah tu. Jadi kalau kita faham konsep ni, ada syaratan untuk orang, insyaAllah. Rahmat tu, bila rahmat tu orang aman damai. Wallahualam. Nah, Allah syukur tuan-tuan. Eh? Maknanya, usul barakah, usul rahmat daripada Allah itu perlu kita ambil kira nombor satu. Okey tuan-tuan, di samping kita nak ambil rahmat dan sebagainya, kita jangan lupa dari seluruh teknikal. Teknikal ni kena ambil juga ustaz. Tuan-tuan, kalau di depan ni mungkin pemain industri perniagaan ataupun usahawan. Tuan-tuan tengok dah apa berlaku kepada jenama Nokia. Apa berlaku jenama Nokia? Kalau dulu kan Nokia, Siemens ni nombor satu lah, panggil top 5 dari sudut bidang telekomunikasi. Aminah masa kita duduk di Mesir dulu, Siemens tu pak kecil, orang tu gila-gila. Tapi sekarang ni pak mana Nokia? Pak mana Nokia? Sebab apa? Sebab dia dah ambil kira juga perubahan semasa. Perubahan semasa. Kena ambil kira juga. Dari sudut packaging dia, publicity ni macam mana tu. Aku teringat dulu, ustaz, di Amerika, orang isap okok tanpa putih dulu, baby rose. Lampu pada dengar gitu semua kan. Okok tanpa putih. Alah. Okok tanpa putih. Dulu, nak ubah okok yang berputih. Dia tak nak banyak. Dia ambil gambar seorang cowboy bakar tadi yo, patutnya isap okok berputih Marlboro. Okey, dia boleh tambah tanpa dia punya buat apa di billboard dia. Itu saja. Lepas tu tuan-tuan menjunam dari sudut jualan rokok yang tidak ada putih. Dulu rokok Camel 35 dulu kan. Lucky Strike dulu. Tak cukup ustaz aja. Jadi nak sebut tuan-tuan cara dia publicity kan. Sebab tu sekarang ni dia menurut usahawan, makna kalau nak label apa-apa 70% dia sanggup untuk melabur dari sudut publicity. Baru orang tahu produk kita dan sebagainya. Kalau produk kita comel mana pun tapi publicity kurang, kau tak akan datang juga tau. Lepas tu, so Amrok tanya apa? Tujuh apa sebut tu nak tanya pada orang bihos. Tu dia. Ada dok celah-celah hok yang dalam yayasan pembangunan usahawan ni, ada dok satu skim ataupun satu orang panggil langsanan kepada anak-anak muda khususnya hok yang nak mencempur dalam bidang usahawan ni, perniagaan ni, hok dari sudut kreatif dan juga inovatif dia ni, ada dok sedikit orang panggil laluan untuk penyamang ke sebagainya. Silakan Encik Mama. Ya, terima kasih Ustaz Kim. Kenaan ni terus jawab lah ya. Dalam WPU memang ada, kita appreciate setiap perkara yang kreatif ni. Dan cuma yang kreatif ni kita kena tengok pula dari segi undang-undang. Contoh bagi saya terus terang je lah. Saya tengok bila kita berjumpa dengan usahawan-usahawan kita, kita selalu beritahu kepada mereka supaya kreatifkan dalam bidang usahawan ni. Contoh kreatifnya banyak segi lah. Tapi saya nak komen, saya nak highlightkan satu sah. Contohnya hari itu timbul isu kreatif ni, usahawan-usahawan kita nego di persimpangan jalan. Kreatif, bagi saya tengok benda tu tiba-tiba, oh bagus. Daripada duduk tunggu congok, bawa pokok ketapang sah. Lagi approach di kereta berhenti traffic light tu, dia pergi jaja barang dia. Kan? Saya tengok, alhamdulillah kreatif. Pada peringkat awal saya nak jadikan itu satu daripada usaha kreatif anak-anak Terengganu. Tetapi bila kreatif macam ni, kita kena tengok dari undang-undang yang kita ada. Malangnya cara tersebut bertentangan dengan undang-undang kecil jalan raya kita. Tidak membenarkan
usahawan kita ni berniaga di tempat-tempat itu kerana masalah keselamatan. Dan dia ni akta di peringkat kerajaan persekutuan. Jadi ramai anak-anak muda kita hari ni bila kita bincang dia sangat proaktif. Tapi apabila kita berhadapan dengan situasi tersebut, saya di peringkat kerajaan terpaksa ambil satu jalan yang tidak popular. Terpaksa mengikut undang-undang yang ada sementara kita ada buat perubahan ataupun pindaan akta. Jadi kita, hari ini termasuk dalam kreatif tadi itu. Kita tengok kreatif, tetapi bila bersalah undang, kita tarik handbrake dulu. Tetapi bila PKP ini, yalah saya terang serupuk di sini, kita longgarkan sedikit. Sebab kita tahu rakyat kita, usahawan-usahawan kita yang agak apa ni kritikal berhadapan dengan COVID ni, kita tidak ambil tindakan kepada perkara-perkara yang ada di luar, walaupun undang-undang di sana ada. Ya, berbalik kepada usaha kreatif pada usahawan-usahawan, kita memang memberikan inisiatif kepada mereka untuk mereka teruskan perniagaan mereka dengan suasana-suasana yang kreatif. Kalau kerajaan sendiri, bila orang duduk sibuk pasal platform untuk media baru ni, medsos kan, untuk online business apa semua, kerajaan menyediakan platform tu untuk panggil usahawan-usahawan kita mari duduk dalam apa ni platform kita ni untuk sama-sama kita maju dengan dalam online. Contohnya dalam bulan Ramadan baru ni kita lancarkan Danu Shop. Walaupun sekarang ni kita buat tambah baik sikit untuk kita jadikan program Danu Shop tu yang lebih besar lagi, jadikan platform all in one. Maknanya ada kita jadikan marketplace, bukan jual saja, tetapi kita ada sediakan pengangkutan, kita sediakan logistik, kita sediakan marketing, kita sediakan apa ni pembungkusan. Jadi semua tu ada. Dan di YPU sendiri Ustaz, kalaulah usahawan-usahawan sekarang ni yang kita ada ingin mendapatkan khidmat nasihat, contohnya packaging dia tu tak berapa comel ni, penaja kita laris hari ni Ustaz, tengok packaging dia macam mana. Packaging dia boleh pergi ke international. Jadi kalau ada usahawan-usahawan kita yang masih lagi tak ada idea nak membangunkan benda tu, boleh mari ke YPU. Dan di bawah YPU ni kita ada apa ni agensi-agensi kerajaan persekutuan, kita ada yang boleh membantu mereka ni dalam bidang packaging ni. Macam Sirim sendiri ada apa ni menyediakan kepakaran khidmat nasihat untuk mengubah produk-produk mereka kepada yang lebih baik insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nampak jelas jalanan ataupun susunan untuk anak-anak tempatan kita, khususnya usahawan muda mencebur diri dalam bidang keusahawanan insya-Allah. Okey, baik, akhir sekali Ustaz kita landing Ustaz. Okey. So pandi ada banyak dah gitu basikal dah. Dia ramai orang lagi ni Ustaz, dia sebahagiannya nak basikal tu. Haji ku ya pun nampak nak basikal hak depan tu dia manis. Yang manis sungguh Ustaz weh. Allah. Okey Ustaz, kempen kita ni kempen beli jualan Malaysia. Barangan Malaysia kita Ustaz. Kau tengok jenama Adidas. Okey. Rasa goh je. Kalau pakai baju Adidas, dia rasa lain je, makna je Ustaz. Pada kualiti sama je. Makna hok yang produk tempatan ni Ustaz, dia tengok macam kita panggil rendah diri sangat. So pendapat Ustaz lah, pendapat Ustaz apabila bertembung dengan barang-barang Malaysia dengan barang hok luar sana, cuba Ustaz sebut sikit ataupun seru sikit orang di luar sana supaya kita pakat bantulah penjual ataupun usahawan hok yang tempatan ni. Silakan Ustaz. Baik. Bila sebut produk, ada produk daripada negara luar, ada yang tempatan. Satu contoh lah, di Indonesia kalau barang-barang dapur lah,
dengan kuah ke kunyit ke kicap ke tomato ke, dia tidak ambil daripada negara luar. Nah, kalau ini dari Sulawesi, ini dia daripada Medan, ini daripada apa Aceh, ini daripada Lampung, ini daripada Timur Timur, ini mesti daripada Bali, daripada Lombok. Saya tanya tu. Tak semua tu di dalam. Yang ustaz tu sebut sangat Indonesia tu macam ustaz orang Indonesia ni. Buat contoh selalu sudah lah. Ambil kolam, ambil stiu, ambil besu. Dah buat contoh hok luar tu. Dulu tadi supaya kita nak faham berniaga ni antara bangsa. Ah, kalau main jual kalau berang aja dak faham mana kita dah. Ha. Nah, macam macam baju ni saya beli di Malaysia ni baju batik Indonesia. Dia dah apa pula? Jadi sekelak sama. Nah, jadi saya nak kabar ni saya tanya orang di sana. Rupanya dia dahulukan produk yang lagi dia boleh buat hak tempatan dulu. Nah, kepek daripada kopi Sulawesi yang ni daripada barang. Kita kalau kita pun satu dua bahan daripada Malaysia. Nah, daripada luar kadang-kadang tak ikut peraturan dan sebagainya, lebih asyik dan sebagainya, jadi keracunan. Nah, ini contoh. Kemudian maknanya kita sekarang kita nak dulukan produk tempatan, iaitu pada produk-produk yang ada saingan. Kalau tak ada saingan, tak ada masalah, Ustaz. Nah, benda yang tak ada saingan, maknanya komputer nak cari nak buat di Alustor, tak corang ke umpamanya. Nah, kita terpaksa barang daripada luar. Nah, tapi kalau ada benda yang lebih kurang, maka kita memanglah kita nak dulukan hak kita dulu. Bila hak kita dulu, maka senang orang kita dulu. Bila senang orang kita dulu, maka sumbangan kepada orang susah dan sebagainya, ialah orang tempatan dulu. Itu dah kelebihan dia. Cuma satulah, jangan kita bersaing untuk jual saja dengan produk luar. Kadang-kadang kita saing, tapi bersaing untuk menjual saja. Tak, dia jual, kita jual. Kita fight jual saja. Nah, kita lawang bak jualan saja. Sepatutnya kita lawang juga tentang teknologi je. Kita lawang juga tentang apa benda kualiti dan sebagainya. Nah, kadang-kadang bagus produk tempatan. Okey? Tapi kita masih bermasalah. Itu kita nak sesal, kita tak ada masalah. Dia masalah niaga ni. Nah, kita buat produk ke apa, tiga jenis penyakit je. Kalau kita pergi hospital mereka, hospital usahawan, dia tiga jenis kuman, tiga jenis penyakit. Kudih, kurak, putih. Tiga ni kalau tak ada, tokoh mana pun kalau meniaga, maju juga. Kalau buat kuih, maju. Kalau buka kedai, maju. Kalau kita jadi apa pun, maju. Jangan ada tiga penyakit. Nah, penyakit kulit ni. Putih, kudih, kurang. Ha. Apa makna kudih? Kurang teliti. Apa makna kudih? Kurang disiplin. Apa makna kurang? Kurang rapi. Ha, tiga ni kuman. Kuman apa? Kurang iman. Nah, jadi kalau selesai tiga ni, bukan kita buat dengan jualan saja. Kita lawat kualiti. Jerman buat tubik pisang berkualiti. Kita tubik pisang kualiti kata. Nah, Brazil buat keluar guting, sengah boleh guting zin. Kita dua kali guting, tak betul menang. Faham lagi? Kita lawat kualiti dia. Jadi bukan saja kita lawang jualan, kita lawang juga kualiti. Bila benda ni kita sama taraf dengan dia, insya-Allah. Nah, itu jadi comel satu. Sebab tu kita nak benda-benda ni kena faham. Nah, dalam jualan semua benda, semua aspek tak, dari segi promosi dan sebagainya. Bagi pihak wakil kerajaan, saya mohon kalau boleh sediakanlah tempat-tempat yang peniaga-peniaga kita boleh letak billboard, adzan agak dengan harga yang murah. Kalau boleh lah, kita ada tanah kerajaan, kita akan buat sini masuk iklan produk-produk kita yang kadang-kadang kita nak letak tak mampu. Satu billboard 60,000 setahun, 70,000 setahun, tak. Ah, kita buat contohnya 5,000 setahun, tak, tanah kerajaan, begini-begini. Rasanya ramai yang akan dapat ambil kesempatan untuk maknanya promote barang-barangnya di samping daripada media sosial dan sebagainya. Nah, kemudian pesanan kita lah, kita berniaga lah, alhamdulillah dah ada bantuan dan sebagainya, buat betul-betul. Nah, kedai makan kadang-kadang kita buka saja 300,000 habis modal.
tetapi dia sendiri yang melingkupkan 300,000. Nah, contoh tadi lah, bila laku, maka dia jadi tak berapa canda kat orang. Tak berapa, tak banyak kedai-kedai. Dia punya promo jangan. Kalau kerja tengok gambar dalam Facebook tu, neleh helio. Oh, sedap. Tapi bila pergi kedai, ambil order pun tu. Nah, ada kedai tu kena ni, kena lambat. Baru. Dia tengok, tak lampak juga. Lambat pun tak. Nah, tapi kalau kita masuk dari sebelah-sebelah luar, kita duduk saja, nah, terus mari ambil order. Kalau di Europe sekarang dia buat peraturan, 7 minit tak sampai, boleh saman kedai. Atau makan free. Dia kata begitu. Apa gitu? Hak pengguna. Kita kena jaga. Yang bagi atur duit kita ke kita, nah, pitih dalam kocek pengguna. Nah, ini siapa lampar nak mari lagi. Kena balik. Woo! Woo! Baru mari. Makan dia. Siapa macam jadi dayok kita. Nah, nak makan kan jadi macam dayok. Petapik nolong kali. Nah, kita modal RM100,000. Kita sendiri yang lingkupkan perniagaan. Jadi pesanan-pesanan ini, nah, kita kena ingat baik. Buat comel. Nah, jaga pelanggan nombor satu. Jangan tupik main dengan pelanggan. Ada boleh duduk buah atas meja apa semua. Nah, ada tukang masuk main gambar dengan tukang angkat nasi. Mesti kita gambar. Yang kurang. Kenapa tak? Ini kerajaan lah saja. Dengan camping dengan pergi batu orang. Dia jadilah gitu. Kena khusus malik nak berniaga. Nah, barulah ada keberkatan dan sebagainya. Nah, insyaAllah kita pakat-pakat awak pergi comel. Terima kasih dan tahniah pada pihak apa benda ni penganjur. Daripada Petra dan daripada State, kerana setiasa berusaha untuk memastikan usahawan-usahawan kita nak dibantu berjaya dan sebagainya. Nah, Allah saja yang mampu membalas sumbangan jasa tuan-tuan dan perempuan selain yang telah berusaha ke arah ini. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akhir sekali harapan dan juga pendi hasrat daripada kerajaan, daripada YB Senang. Okey, hasrat daripada kerajaan sendirinya adalah dengan kempen ini kita mengharapkan selepas habis kempen ini berterusan orang-orang negeri Terengganu keluar ke pasar-pasar raya kita untuk teruskan merancakkan pembelian yang apa ni yang ada ni, dan pihak kerajaan sentiasa membuka ruang kepada peniaga-peniaga pasar-pasar raya untuk terus buat potongan harga, untuk panggil mereka ni, panggil apa ni rakyat kita turun berbelanja. Dan KPDNSCP sendiri pun sebelum pada ni kalau nak buat jualan murah kena buat notis 2 minggu ataupun 14 hari. Sekarang ni notis 1 hari saja, 24 jam saja. Esok nak buat ataupun lusa nak buat jualan, hari ni boleh buat notis, esok lulus, lusa terus boleh buat jualan jualan diskaun dia tu. Jadi kerajaan sentiasa buka ruang ini untuk dua-dua pihak. Bila usahawan ataupun kedai-kedai peruncit-peruncit pasar raya kita buat jualan diskaun, dan rakyat berbondong-bondonglah datang memberi sokongan dan berbelanjalah mengikut ukur badan sendiri. Jangan pula bila ada diskaun sale apa semua ni, siapa beli melagakkan, kita berhutang pula di kemudian hari. Itu satu benda yang tak betul. Jadi harapan saya ni supaya terus kempen ini berjalan, walaupun kita tamat ada esok hari, tetapi ia berterusan bukan setakat sampai Disember, tetapi berterusan sehingga tahun 2021 nanti, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ustaz, ada pernah cakap hari? Tak ada. Cuma satu lagi pesanan lah. Kita orang peniaga ni kena ingat, kita bukan nak suruh orang mari beli dengan kita sekali. Kena ingat tu je. Nampak? Kita bukan nak dia mari beli sekali. Itu dah hari dah. Serius. Dia mana dia mari tu nak mari pula kedai kita. Kalau boleh kita fikirlah ke mana. Biar orang nak mari acak kali. Nah, mana kalau orang mari potong baju kedai kita, kita potong tu sampai dia, oh, boleh yang baju. Oh, kemas kami. Nah, apa sih? Oh, ya, tak kira. Kena pergi pula potong baju kedai dia. Apa untuk?
Ni tak kali botol baju nak sekali dah lah kepi, dah pada kepi. Tengok pada bilbok jangan. Baru jatuh bawah macam baju ustaz. Baru jatuh bawah. Dah. Ha, jadi masalahnya. Contoh-contoh dah. Dah. Dia tengok lah pakai baju ustaz kan. Baru macam pada baru lah. Ni macam kain lebur gitu. Macam dia orang pun nak bagi. Nah, jadi biarkan dulu. Contoh. Nama dia bahawa tadi, kita bahawa ke dia. Nah, jadi masalahnya, fikir pun jual apa pun, nah, biar-biar dah dia mari pula. Sama ada dengan tutur kata kita, dengan cara kita melayang, dengan produk kita, nak suruh orang mari ajar. Wallah Allah. Allah Allah. Allah Ustaz ini segar. Seri-seri satu-satu. Okey, ala kelihatan, terima kasih banyak kepada Al-Fatih Ustaz, Ibu YB Khus, yang begitu ceria pada petang ini untuk memberi servis dan khidmat kepada orang ramai masyarakat dan rakyat kita Danu. Kasih juga kepada Tuan Haji Zahari daripada Putrajaya, turun Tuan Haji Sahrudin, Masya Allah, seharian duduk sini. Alhamdulillah, kasih banyak menampakkan bagaimana kesungguhan untuk menyatukan rakyat kita, insya Allah. Yang penting ingat kata Ustaz Ajar pun dia, kudih, putih, kurang. Sebab kita ingat molek sipir tu tu. Ingat tu ingat, jangan ingat. Okey, akhirnya masih banyak pada Ustaz, kepada YB. Jangan lupa ni, sumbangan YB ni, basikal ni akan dicabut sebentar lagi, insya Allah. Saya mohon maaf kalau sepanjang pengendalian jom mengopi bersama YB Khus dan UIA ini, mudah-mudahan insyaAllah semua kita dapat barakah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengacara.